damailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Halo teman-teman semuanya, salam. Kembali lagi berjumpa dengan saya di video tutorial kunci gitar lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Di video kali ini kita akan bahas dari kunci D ya teman-teman. Jika teman-teman merasa ini kunci D kerendahan atau ketinggian, silakan cek saja video yang lainnya hanya di channel ini teman-teman. Saya sudah buatkan untuk kunci G, C, A atau kunci yang lainnya teman-teman, silakan dicek saja ya. Oke, kali ini kita main dari kunci D. Dan sebelum saya jelaskan chordnya, terlebih dahulu kita pelajari dulu bagaimana cara gencrengannya teman-teman. Sangat gampang sekali, silakan diperhatikan ya teman-teman. Pertama, ke bawah dulu sekali, lalu ke atas, lalu ke bawah lagi, lalu ke bawah. Nah, jadi untuk terakhir dua kali ke bawah. Bawah, atas, bawah, bawah. Nah, gitu ya teman-teman. Cara mainnya begini. Nah, oke, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, coba kita tes ya teman-teman. Pelan-pelan saja dari D. Sudah bisa, coba pindah ke G. Coba kita masuk ke lagu ya teman-teman. Pancing dari A. Oh, hidup ini adalah melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini hanya sementara. Masuk ke rem, pancing dari A. Oh, oh Tuhan, pakailah aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kembali dari awal pujian ini teman-teman. Oh, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, jadi berkat. Oke teman-teman, sekian saja tutorial video gitar untuk lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan dari kunci D. Selagi teman-teman, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kamu sekaliannya, biar kita semua boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih teman-teman. Shalom.